PT Pertamina, Persero, akan meluncurkan BBM jenis terbaru Pertamax dicampur dengan bioetanol dengan komposisi nilai oktan 95 atau RON 95 dalam waktu dekat. Namun BBM sekelas Pertamax ini pihak Pertamina masih enggan membeberkan kapan akan dikeluarkan. Yang pasti soal harga, BBM Pertamax RON 95 ini kompetitif. Harganya tentu kompetitif untuk BBM di kelasnya, RON 95. Di bawah harga Pertamax Turbo. Demikian kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga, Irto Ginting kepada Kompas.com. Lebih lanjut Irto bilang, BBM Pertamax RON 95 ini keunggulannya lebih ramah lingkungan dibanding ketiga produk BBM jenis bensin, gasolin. Ketiga produk yang dimaksud yakni Pertalite dengan RON 90, Pertamax dengan RON 92, serta Pertamax Turbo dengan RON 98. Karena terdapat campuran etanol sebesar 5% di dalam Pertamax sehingga dipastikan mengurangi polusi untuk kendaraan jenis BBM. Bioetanol adalah etanol atau senyawa alkohol yang berasal dari tumbuhan, dan dalam hal ini Pertamina menggunakan tebu sebagai sumber bahan bakar nabati. Pertamax RON 95 dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, ujarnya. Produk percampuran Pertamax dan bioetanol itu rencananya akan mulai dijual komersil secara bertahap pada awal Juli 2023 di Surabaya, Jawa Timur. Pemilihan Surabaya sebagai lokasi komersialisasi karena berdekatan dengan produsen bahan baku bioetanol di Kabupaten Mojokerto dan Malang.